Selamat sore teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita fotografi from home sore ini akan unboxing bukunya Mas Iman Firmansyah. Oke, mari kita buka sambil kita menunggu Mas Iman. Saya sapa dulu teman Stefan Hartono join. Oke, kita mau open buku. Oh, sore Pak Stefan. Mas Am Almar Am, Mas Lulu Asmis. Selamat sore. Ini di sini sudah mulai gelap. Sambil kita menunggu Mas Iman. Oh, ada Pak Agung. Sore Pak Agung. Kita mau unboxing buku dulu Pak Agung. Bang Acit, halo Bang Acit, apa kabar? Gimana kabarnya Banjarmasin? Nah, ini Mas Iman udah bergabung nih. Oke. Nah, Mas Iman, selamat sore Mas Iman. Selamat sore. Mas Iman. Sore Mas Iman, tadi masih jalan ya? Iya, ini juga masih di jalan sih, masih di luar buat di rumah, jadi mampir dulu. Merapat okay. Dulu. Mas, ini mungkin kita cuma 15 menit kan kita akan unboxing bukunya dari Mas Iman, Treasure of Sukabumi. Nah, ini nggak afdol kalau saya buka buku tapi penulisnya atau pembuatnya nggak melihat gitu loh. Baik. Jadi kita akan unboxing sore ini, padahal ini sudah dikirim seminggu yang lalu ya. Iya. Ya, siap. Yes. Bismillah. Jadi buku ini berkisah tentang Kota Sukabumi. Nanti Mas Imam akan kita ajak ngobrol dikit untuk buku ini ya. Wow, balik. Jeng, ini dia. Oke. Ini teman-teman buku dari Mas Iman, Treasure of Sukabumi. Mas Iman barusan launching bukunya kemarin ya Mas, tanggal berapa ya Mas? Tanggal 27 September ya? Iya. Oke. Mari kita ngobrol dikit dengan Mas Iman. Asik. Makasih udah dikirimi buku keren Mas Iman. Siap, sama-sama Mas. Wah. Ini covernya gua yang di Sukabumi ya Mas. Iya, gua Bumi Ayu. Gua Bumi Ayu. Mari kita buka. Wah, ada tulisannya. Itu Mas Andi. Terima kasih. Oke Mas Iman, saya mungkin akan bertanya sedikit tentang pembuatan proses pembuatan buku ini Mas Iman. Iya. Kita live Egi dan ini nanti rekamannya akan kita live di YouTube ya. Teman-teman. Oh Mbak Asih, ada Mbak Asih itu. Moga Mas Iman cerita tentang bukunya Mas Iman. Mas Iman. Ya. Cerita tentang proses pembuatan buku ini Mas Iman, ide konsepnya terus. Dari awal berarti Mas ya? Ya ide awalnya ya. Ya jadi selamat sore sama teman-teman yang sudah tadi menonton. Jadi awal cerita pembuatan buku ini dari 2018 akhir. Dimatangkan 2018 akhir. Itu berawal dari obrolan di tempat nasi goreng di Jakarta sama kita bertiga sih Mbak Indah sama Om Arben Tambe waktu itu. Mematangkan bahwa aku pengen niatan ingin bikin buku tentang Sukabumi yang daerah sendiri gitu. Yang kebetulan belum ada buku foto tentang Sukabumi. Selain itu kan Sukabumi memang dikenal banyak potensinya, jadi sayang banget kok belum ada buku fotonya seperti itu. Jadi dari awal dari sanalah mulai mendata apa saja yang dipotret dan
melakukan pengerjaan proses itu selama hampir 2 tahun mungkin ya Mas, gara-gara corona jadi hampir 2 tahun. Oke, Mas Imam, ini kan ide konsepnya baru tercetus di akhir 2018. Untuk foto-fotonya sendiri di ada yang sebelum itu atau memang setelah ada ide itu baru hunting untuk cari foto-fotonya, Mas? Jadi sebelumnya itu ada sebelum 2012 kayak event-event tahunan itu kita ambil dari sebelum 2012 karena kalau event tahunan kalau jadi datanya kita pisahkan yang udah data fotonya dan ada yang belum. Jadi selama 2019 awal kita fokus mengambil data yang belum punya fotonya. Oke. Ini di buku ini ada berapa foto Mas Iman? Di kemarin sih kita hitung 390-an foto. Dibagi 4 bab. 4 bab ada voice of nature, yang bab keduanya religi, event, culture, people, bab tiganya food and market, bab empatnya itu trademark dan bangunan-bangunan. Oke. Mas Imam, untuk ekspor foto-fotonya ini ada apa ya istilahnya masukan kamu harus motret ini dari tim atau teman yang lain nggak atau memang wah saya pengennya memang ekspor ini karena kan ini ada tadi 4 chapter ya 4 bagian ya iya gimana Mas Iman? Jadi untuk awalnya sih aku banyak tanya-tanya juga. Ada tanya ada Omar Bain sebagai kurator dan juga Om Beng yang aku sering nanya ngobrol juga kalau mau tahu sebuah kota kayak gimana seperti itu dan kebetulan waktu itu ada contoh buku sebuah kota ya mungkin gambarannya nggak jauh beda cuman pastinya si identitas kotanya beda jadi ketika eksplorasi gambar gaya memang mengkaitkan benar-benar identik dengan Sukabumi seperti itu cuman. Jadi kayak aktivitas manusianya ada gitu kayak benar-benar layaknya sebuah kota gitu kan di sana ada kepala daerah juga jadi tentunya setiap foto ada kepala daerahnya jadi ada kepala daerahnya juga tapi mungkin nggak terlalu formal fotonya. Mas Iman untuk layout bukunya dari siapa Mas Iman? Ini layout bukunya dari Pak Bustomi, jadi waktu itu juga Pak Bustomi bantu untuk layout dari awal sampai akhir. Okay. Terus ini kan buku tentang sebuah kota ya Mas dari Sukabumi. Iya. Adakah dari pemerintah daerah setempat yang support juga itu mas? Mungkin untuk jadi kalau Sukabumi ada dua wilayah administrasi kota dan kabupaten mas. Jadi yang alhamdulillah yang support itu ini pemerintah kota Sukabumi dengan supportnya dengan membeli buku sebagai souvenir sih mas jadinya gitu. Oh dari Pak Wali tapi, Kota ya? Ya gimana? Ya pemerintah kota menjadikan souvenir kotanya. Oke. Bukunya itu souvenir untuk oleh-oleh buat kepala daerah. Diborong ya mas? Jauh itu kolaborasinya seperti itu. Ini cetak berapa eksemplar mas? Nyetaknya 500 sih mas. Oh 500 ya? Ini sekarang ya, masih ada berapa? Kemarin sisa cek terus kita 85-an lagi. 85 ya. Kemarin waktu PO kan kita jual 399 ya mas. Iya. Sekarang di setelah launching ini berapa harganya? Setelah launching di 500 tapi kita free ongkir sih mas. Jadi 500 sudah free ongkir. Oh 500 tapi free ongkir ya. Free ongkir betul. Kalau ke Papua besar dong ongkirnya. Apa? Kalau kirim ke Papua gimana? Besar ongkirnya. Iya bisa. Oke, dicetak dengan penerbit dari mana, Mas? Penerbitnya, Mas? Kreatif Media. Jakarta ya? Iya, Jakarta. Keren. Keren banget tuh. Jadi teman-teman yang pengen memiliki atau mengkoleksi tentang buku foto tentang Sukabumi, Treasure of Sukabumi, nanti bisa hubungi langsung Mas Iman atau hubungi kita di PEVA. Karena stoknya tinggal 85 ya mas? Iya. Ini buku keren sekali karena dibuat oleh fotografer daerah dan disajikan untuk Indonesia. Oke, Mas Imam kayaknya itu aja. Nanti kita sambung ke yang lebih panjang lagi di kelas PEVA.
Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Mbak Ace, ada Pak Pim, ada Pak Bambang juga tadi. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.